Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mang Irin. Kali ini akan membahas dipo lokomotif 2 track. Jadi ini mini dipo untuk 2 track yang masuklah 4 lokomotif. Seperti biasa, pada miniatur Mang Irin menggunakan bahan berkualitas akrilik, plastik ABS, dan fiber. Di sini udah full lighting ya, tegangan dari 9 sampai 12 volt. Menggunakan LED 35W28, dan ini kita coba ketinggiannya. Masuk track, kemudian kita coba pakai lokomotif BR86 dari merek Pico. Nah, itu dia. Nah, ini cukup ideal ya. Desainnya sendiri ini sebenarnya lebih mengacu ke dipo lokomotif Jember, namun yang Jember itu kan gede banget. Saya perkecil sesuai kebutuhan. Ya, rada good looking gitu. Oke, itu mencoba dengan gerbong Mitropa, gerbong Eropa. Kalau di kita dikenalnya itu dulu gerbong Soekarno itu, pada zaman Belanda. Sekarang gerbongnya sendiri ada di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk lokomotifnya memang BR86 itu tidak ada di kita. Ini emang lokomotif uap Eropa. Nah, kita cobain. Nah, ini dua lokomotif. Ya, cukup menarik ya. Panjang dipo ini sendiri adalah panjang 35 cm dengan lebar 18 cm dan tinggi 14,5 cm. Untuk bagian belakang itu lebih rendah untuk perawatan, dan perawatan atap ada di bagian depan dipo. Dan seperti biasa, pada setiap produk Mang Irin dapat di order atau dapat dipesan melalui Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee dengan nama toko Mang Irin. Tinggal klik link yang ada di deskripsi, kemudian langsung aja order. Ini inden cuma sekitar 3 hari. Baiklah, jangan lupa untuk subscribe channelnya Mang Irin, like and share, dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.